Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kakak Game. Oke, kali ini kita mau open pack dari Mosaic Event National Hero. Hari ini udah update daftar pemainnya, ada Son overall 108 sama ada Mandy overall 106 ya teman-teman. Nah, ini ada 12 pemain. Kali ini kita baru punya 1600 Mosaic token ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka pack yang pertama. Kali ini kita dapat pemain. Wih, langsung dapat overall 102 ya teman-teman. Maripan posisinya center back. Oke, continue. Lanjut lagi, kita buka pack yang kedua. Kali ini kita dapat pemain lagi overall lumayan ya, overall 98 Burgess, posisinya defensive midfielder. Oke, continue. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Ini pack yang ketiga yang kita buka hari ini, dan kali ini kita dapat pemain lagi tapi overallnya cuma 95 ya teman-teman, posisinya goalkeeper. Oke, nggak apa-apa, udah 3 pemain kebuka ya teman-teman. Lanjut lagi ya, ini pack yang keempat, dan kali ini pack keempat kita dapat pemain lagi overall 93, posisi central midfielder. Nggak apa-apa. Oke, udah 4 pemain kebuka ya teman-teman, tinggal 8 pemain lagi. Kita lanjutin lagi ya, ini pack yang kelima. Semoga dapat pemain lagi, dan kali ini dapat pemain lagi. Wih, overall 99 ya teman-teman, posisinya striker. Oke, tersisa 7 pemain lagi ya. Oke, kita buka lagi teman-teman pack yang keenam. Kali ini kita dapat skill boost. Oke, lanjut. Kita masih punya 1000 Mosaic token ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya, ini pack yang ketujuh yang kita buka hari ini, dan kita dapat pemain lagi is overall 101 ya teman-teman, Gonzalez, posisi striker. Semakin dekat ya, ini kita dengan Son sama Mandy. Tersisa 6 pemain lagi teman-teman. Oke, kita buka lagi pack berikutnya. Kali ini kita dapat koin 300.000, lumayan. Oke, lanjut. Oke, ini pasti dapat pemain ya teman-teman, karena kita udah keluarin 8 Mosaic token, 8 pack. Kita lihat kita dapat pemain apa ini. Dan ternyata kita dapat overall 103 ya teman-teman. Kita dapat Fred dari MU, posisi central midfielder. Mantap. Oke, passingnya bagus ya, 132. Oke, continue. Oke, lanjut lagi teman-teman, tersisa 5 pemain lagi. Ini overallnya di atas 100 semua ya. Oke, kita lanjutin lagi, masih tersisa 600 Mosaic token dan 5 pemain. Langsung aja kita buka pack berikutnya. Dan kali ini kita dapat pemain lagi overall 100 ya teman-teman, posisi center back, Oscar Duarte. Tersisa 4 pemain lagi, semakin dekat kita dapat Mandy dan Son ya. Oke teman-teman, ternyata kita dapat koin ya 300.000. lanjut lagi, masih tersisa 400 Mosaic token
Kita buka pack berikutnya. Oke, semoga dapat pemain ya. Kita lihat teman-teman, ternyata dapat ya, dapat koin lagi 525.000. Oke, lanjut continue. Tersisa 300 mosaic token dan tersisa 4 pemain lagi. Semoga dapat pemain kali ini. Dan ternyata koin lagi ya teman-teman, 525.000. Oke, lanjut lagi, kita buka pack berikutnya. Tersisa 200 mosaic token dan kali ini kita dapat, ternyata dapat skill boost ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, tinggal tersisa 100 mosaic token. Oke teman-teman, kita lihat ya, dapat apa kita ya, ternyata dapat koin lagi 300.000. Oke lanjut, mosaic tokennya habis teman-teman. Kita ambil dulu ya dari milestone 2. Kita masuk ke menu utama. Nah, di sini kita dapat tambahan 500 mosaic token. Oke, kita ambil teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Kita balik lagi ke mosaic. Kita buka pack berikutnya. Semoga dapat pemain. Dan ternyata kita dapat skill boost lagi. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Tersisa 4 pemain lagi ya, teman-teman. Nah, ini pasti dapat pemain ya. Karena kita udah pakai 8 pack. Kita lihat teman-teman, kita dapat pemain overall. Overall 106, boys, mantap teman-teman. Kita dapat Mandy ya, overall 106, posisi goalkeeper. Oke lanjut, tersisa 3 pemain lagi dan tersisa 300 mosaic token. Oke, kita buka pack selanjutnya teman-teman. Kali ini kita dapat homing sound ya kayaknya nih. Dan ternyata kita dapat 300.000. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kali ini kita dapat, kita buka ya. Kita dapat training XP. Oke, lanjut lagi. Masih tersisa 100 mosaic token. Oke, langsung aja ya. Kita buka sekali lagi. Semoga aja ini dapat pemain ya, minimal 104 lah. Dan ternyata ya benar teman-teman, kita dapat Larin ya, posisi striker, overall 104. Jadi tersisa 2 pemain lagi. Ini kita buka di part 2 nanti ya. Nah, ini pasti kita dapat Son sama Quadradro, cuma butuh tambahan 1400 mosaic token. Nanti kita bisa dapat dari match day. Hari ini kita udah pakai 2100 mosaic token. Jadi totalnya 2100 tambah 1400. Jadi maksimal butuh 3500 buat buka semua pemain di mosaic minggu kedua event nasional hero. Nah, ini beda-beda ya tiap orang teman-teman, bisa jadi kalian lebih sedikit dari itu.